Ungkapan duka cita ini disampaikan langsung oleh Sandi usai temui para guru honorer di Gedung Islamic Center Kota Pamekasan Minggu siang. Iya, Sandi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi musibah yang menewaskan ratusan warga tersebut. Sandi berharap pemerintah dapat bersinergi dalam mengatasi musibah ini. Untuk penanganan gempa di Donggala, kami mendukung sepenuhnya pemerintah, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Kami prihatin, kami bela sungkawa, dan kami ingin membantu dan berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana saudara-saudara kita di Palu, di Donggala, dan Sulawesi Tengah mendapatkan bantuan segera, dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.